aja rumah yang tadi. Awas bot. What? Buru. Tutup pintu. Mundur bro. Bro, tahu bikin kumpulan apa bro? Tolong. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Cilmon di sini yang akan memulai perjalanan di game Dusty Trick. Berapa meter yang akan kucapai dari perjalanan hari ini? Langsung aja kita ke gamenya teman-teman. Let's go. Nah di sini ya tiba-tiba udah 15 km aja karena game sebelumnya aku nggak sempat record ya teman-teman. Jadi di sini aku tampilin yang baru ke record doang dan di sini aku nggak sendiri. Jadi aku bersama satu orang yaitu si Liam di sini. Di sini kita udah nyampe di tunnel camp, sedikit ambil gas dan air dan beberapa item. Ini ada satu mesin aku coba ganti, rada susah ternyata gantinya. Oke, mesin sudah terpasang di sini. Coba kita bentar. Kebiasaan dah situ kalau ngebug nih tangan kenapa. Wait, kita cobain pakai mesin baru. Dan ternyata mesinnya tidak nyala. Berarti kita harus pakai mesin yang lama bro di sini. Oke. Kita bawa aja mesin satunya untuk cadangan, siapa tahu di tengah jalan ada mogok kan. Oke, lanjut aja. Kita gas di sini. Nah, finally kita menemukan sop. Aku akan mencari sedikit makanan di sini karena udah lapar. Makanan mana? Makanan, Pak. Makanan yang murah dong. Bisa kita coba. Bisa di sini berapa? Bisa 45, mahal banget. Gak jadi. Donat aja deh. Kita ambil donat. Donat berapa, Pak? Donat 35 jatuh. Kita beli. Karena aku udah kelaparan, takutnya di perjalanan kita ente lapar kan nggak lucu. Ini kita jual aja mesin yang tadi yang udah nggak bisa kita pakai karena nggak tahu kenapa nggak cocok dengan mobil kita ya. Kira-kira itu mesin untuk mobil yang mana teman-teman? Kita lanjut perjalanan di 18 km. Entah kenapa di perjalanan yang udah jauh ini kayak ngelihat jalanan sedikit ngeblur. Ada rumah lewat aja. Aja rumah yang tadi. Awas bot. What the fuck bro. Oh my bad. Itu sih kesalahan gue. Aku gak ngeliat tiba-tiba batu di depan. Oke. Tenang. Jangan panik. Triknya, jika mobil kalian terbalik, lepas roda bagian bawah. Oke, lepas satunya juga. Nah tinggal kita dorong. Bismillah. Go. Wow. Berhasil teman-teman. Itu triknya. Jadi kalau mobil kalian posisinya terbalik seperti aku barusan, gak perlu panik. Rodanya bagian bawah tinggal didorong aja. Dan mobil kita kembali lagi seperti semula. Pasang rodanya lagi ya, let's go. Dan juga jalan kembali. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita, let's go. Menuju 20 km. Sepertinya ada tempat lootingan bagus coba. Amaku sisa 10, mending kita pakai bom aja di sini. Bro, tolong bukan pintu, bro. Aku akan masukin bom ini. Tolong. Oke, awas. Buru. Tutup pintu. Mundur, bro. Bro. Apa yang dia lakukan? Kenapa kamu harus mendekat? Oi. Ya ampun. Kita cek dulu karena teman kita NT terkena bom kita. Kenapa dia harus mendekat di situ? Jadi teman-teman sekali lagi hati-hati ya kalau ada yang pasang bom, lebih baik kalian menjauh dah. Satu zombie kita NT-in. Dulu di sini tembak. Oke, dia udah revive teman kita tadi. Nampaknya di dalam gak ada barang-barang yang berharga teman-teman. Oke, kita lanjut aja perjalanan. Sudah nyampe di 19.000 km. Bentar lagi kita mencapai di 20.000 km. Apa di sini? Coba kita lihat pelan itu. Oke, ada tower di sini. Oke,
kita capek tower, ada mobil terbakar di situ, ada yang nembakin kita juga. Wah, apa itu? Udahlah kita lewatin aja. Zombie nggak jelas. Kita udah nyampe di 20.000. Ada sob, kita belok dulu karena hangar pun kayaknya butuh makan. Coba kita cek, mudah-mudahan ada roti di sini. Karena aku butuh roti dan itu yang harganya murah. Adanya donat doang, Pak. Please dong jual roti. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena kita butuh makan dulu. Beli donat pas satu, oke. Langsung aja kita makan. Kita coba cek cooler ini dah, harganya berapa? 100, enggak dah, terlalu mahal. Kita harus bisa menghemat itu. Berapa kali ya aku bertemu bermain game ini, temu mobil terbalik itu, enggak jelas benar-benar. Udah di 22.000 km. Nah, berhenti dulu di sini karena waternya habis. Untung tadi waktu di tunnel camp aku udah sediain beberapa water, karena emang radiatorku masih yang muatnya 5 liter. Yang tadi mau aku beli yang 15 liter harganya terlalu tapi. Tornado bro, apakah kita lanjut aja? Kayaknya enggak deh, aku enggak yakin. Daripada mobilku terbalik kayak yang sebelum-sebelumnya gara-gara kita cari aman aja dulu. Nunggu tornado yang kelar, kita lanjut jalan nih. Udah di 23.000. Ada bangunan rumah di sini. Gak usah, kayaknya kita lewatin. Lagi turunan juga. Karena udah penasaran banget bakal ada apa di perjalanan berikutnya. Tanjakan di depan sana udah mulai terlihat bangunan. Dan kayaknya banyak banget nih bangunan. Bisa looting-looting dulu nih kita. Karena tanjakan sedikit rada berat di sini. Oke, kalian kira ada bangunan di sini, kita bisa looting dulu. Wait. Kita isi water cooling-nya dulu. Oke, bensin aman. Oke, lanjut. Tapi aku ingin looting dulu di bangunan depan sih. Kita cek bakalan mendapatkan item apa yang ada di sana, teman-teman. Zombie berjaga di situ. Terang banget. Turun, bro. Ambil pistol, kita isi ammo dulu. Tempatnya cukup, udah. Di dalam hanya ada satu zombie di sini. Permisi zombie. Sabar. Aimnya di game ini ya rada ribet ya. Kita lanjut ke bangunan berikutnya. Ada dua zombie di sini. Sabar bro. Sini aku tembakin. Sabar. Oke. Hanya ada satu pisang. Oke, satu perisai lumayan harganya. Apain? Oke, balik bro. Rasa cukup di sini. Woi. Apa-apaan ini? Bikin kaget aja, bro. Please. Aduh, mana aimnya? Aduh aimku. Aduh peluruku. Tinggal 3 recoil dulu. Aduh, enggak ada yang kena. Kocak, Cilmon. Susah banget di sini aimnya, guys. Entah kenapa aku cupu banget menembak zombie di game ini. Entah kenapa cupu banget. Udah biar aku habis juga. Ini kita masuk mobil, cari aman. Oke, kita lanjut. Sudah mencapai 25.000 km. Malam hari, watau makin kumpulan apa. Tolong. Mobil yang menyerang mobil kita, bro. Bro, kita tabrak. Kenapa ini mobil? Tolong! Woi! Ya ampun, kocak. Mobilnya di
dibawa, diangkat sama pasukan koboi, bro. Hah? Aku ente kenapa? Aku pun nggak tahu. Tiba-tiba mobilnya terbolak-balik seperti itu. 25.000 doang yang bisa aku capai, teman-teman. Kalau kalian udah berapa meter di game update ada street trip kali ini? Ah, nggak jelas.